Ale ngapain? Wah. Mau nanti buat buka. Ini buat buka. Iya. Mau nih, sabar dong. Udah dicocol-cocol aja. Jangan, biarin aja dulu. Iya, nanti. Gimana kalau mau makannya nanti? Cocol sama ini dulu. Apa namanya? Susu. Susu. Mau manis. Terus? Habis itu, cocol mesesnya. Oh, stroberinya ke kental manis dulu. Stroberi kental manis ke sini, abis itu kasih keju. Wow, enak gak kira-kira? Enak kayaknya ya. Ini udah cukup mesesnya kebanyakan ya? Enggak, langsung potong. Enggak gini, parut aja langsung gini, pegang gini. Ini ya, biar tangan kamu gak kotor nih, parut. Nah, dari atas bawah. Oh, keren. Wow. Terus. Pelan, Kak. Agak barbar ya. Iya dong. Bawa. Mau tambah apa lagi? Nih. Apa itu? Oh, choco chips. Chip. Coba lihat. Saya enggak suka sih. Tapi kayaknya kalau tambah manis lagi tambah enak deh. Oh, ini kreasi era Avatar. Iya. Oh, gitu. Udah, A. Kelakuan mulai deh. Iya, leh. Leh. Tambah apa lagi? Udah cukup, ah, kemanisan gak boleh. Boleh. Gula. Udah, nanti enak. Ayo taruh ke depan. Ke depan. Ke depan. Meja. Meja. Nanti kamu tambah gula. Gimana, I love gula? Gula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya ceritanya? Oh, bukan ya. Ah, kita mau buat apa ini? Apa, Mbak? Es buah. Ayah mau bulat-bulatin. Ayah mau bulat. Enggak kayak gitu. Sini, masukin sini. Nah. Oke. Diputar. Nah. Udah masukin. Ini enggak usah kau lepas lagi kayak gitu dia dari. Nah, putar lagi. Nah. Begini, Adi. Diputar loh, gini. Bukan kamu tekan begini gini. Tuh. Jadi dia tuh muter gini, iya, ke arah jarumnya. Iya, Bu. Iya, Bu Lala, bukan Bu Gigi lagi. Enggak, itu ya, jangan yang putih enggak enak. Enak tawa, Bro, coba. Astagfirullah. Ini bikin es buah terheboh kayaknya nih. Iyalah, nama juga Avatar. Udah, rusuh ini. Gak ada yang boleh minta. Enggak ada yang minta buat kamu semua. Emang habis? Habis sendiri di bawah. Apanya? Kemarin. Ini. Iya, yang pertama. Nah. Tambahin apa, Mbak Lala? Next. Kita tambah ini, biji selasi. Apa namanya? Biji selasi itu apa? Wow. Itu apa? Itu kayak telur kodok. Kita kasih nata de coco. Oh. Berarti kuahnya jadinya pakai ini dong. Jadi yang buat diminumnya ini kan minum kan? Itu berarti sirup dong yang jadi airnya. Itu kan ini ada kuahnya. Nih, nata de coco-nya tuang. Ini kayaknya buat cipung nih, buat bayi. Terus kita tuang sirup. Jangan banyak-banyak. Harus banyak banget. Kayaknya tempatnya kurang gede ya. Kita kasih es lagi nggak, Mbak? Nggak udah. Esnya nanti terakhir. Oh iya. Ini senang banget kalau susu kental manis. Suka ya? Op, cukup. Ah, ini ngapain? Diaduk. Pelan-pelan. Pelan-pelan, soalnya ini tumpah kalau aduknya. Iya. Jangan muter, ngaduknya jangan muter. Apa gini. Apa dong? Ngaduknya gini ya? Nah, okay. Naik turun. Iya. Oke, ya. Warnanya tuh. Menggoda. Warnanya. Udah mau langsung Harry Potter? Mau.
gelas Harry Potter ya. Loh. Yang gede dong, Mbak, biar habis. Gimana? Langsung blep blep blep. Kayaknya enggak muat deh semua itu. Ya enggak semua lah itu. Ntar tinggal nambah. Nah, nih. Tuang. Ah, jangan belepotan, Bang. Eh, Bang. Deketin. Nah. Ntar tinggal dikasih es batu. Buat apa? Ya biar dingin. Biar dia mencair. Kemarin enggak kalau makan. Kasih air dikit. Jangan gituin. Nih, taruh di meja nih, siapin nih di meja nih. Nih, siapin di meja taruh. Manis semua bukaannya. Iyalah, manis. Karena enggak tahu. Dah. Ada kamera. Buka puasa sama dorayaki. Mana ya? Bisi enggak? Ingat ya, kamu kan beli. Apa sih? Kayaknya ini deh, kamu. Apa ini ada yang baru kamu buka satu? Ini ya. Ini bukan. Nih, bukan. Iya. Iya ini. Karena itu kosong jadi mari kita buka. Ini kan? Iya. Ini boy. Iya. Coba baca dulu sini. Apa bacanya? Tuh. Sing buang. Entar diambilin piring dulu. Permisi, Osos. Oke, coba liatin. Lihatin ya. Bukan makan itu, Oh iya benar. Ya, coba lu ambilin dulu piring dulu. Dorayaki. Ih, Doraemon. Ibu kadu. Kan nonton Doraemon abis itu ngeliat itu. Aku tadi suka. Aduh, gua belum makan. Minyak. Ah, mau coba. Kok sosisnya enggak diangetin? Emang enggak apa-apa? Enggak, sukanya dingin. Lihat air isinya apa sih? Coklat. Nungguin azan di situ. Nungguin azan maghrib. Nungguin suara azan ya. Kalau azan udah berkumandang, kamu pindah ke meja. Tungguin, kira-kira 1 menit lagi. Tunggu berapa menit lagi? Tadi 2 menit. Ya, sekarang 1 menit lebih dikit lah. Tuh, itu udah sound check, A. Sound check apa? Udah kedengeran nih. Tuh, dengerin deh. Ada suara-suara dari masjid. Dengar gak? Tuh. Ya kan? Ada orang. Titik. Tuh. Iya enggak? Berapa menit lagi? 1 menit. Bukan. Ini di HP Tante Tera juga ada ntar notifikasinya. Ada ntar suara juga. Udah buka. Azan itu azan. Ayo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayo penantianmu. Azan. Udah di sini di HP juga udah. Di HP udah itu tadi suara azan. Cuman azannya yang jauh. Udah ya. Berbuka yang cepat. Puasanya full, Masya Allah. Ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Amin. Minum air putih dulu please, air putih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk dulu. Nikmat. Aduk dulu ke bawah. Dah. Mantap. Gimana bikinan sendiri? Mana stroberinya? Katanya mau makan stroberi.
ini dulu. Oh, itu dulu. Belum ada rasa, belum punya coklatnya. Baru pinggirnya doang. Agak tengah motongnya. Itu apa ya? Oke. Oke, coba ini dulu. Next, strawberry. Nggak ada apa? Oke, strawberry-nya nggak. Kayunya enak banget. Enak, segar buahnya. Enggak kemanisan. Spesial buat kita semua. Ada dua hal yang spesial. Yang pertama, kita bersyukur hari ini kita mencapai ke 2 tahun. Dan yang kedua, kita akan sama-sama juga bersyukur karena hari ini restonya Mama Ami udah dibuka. Semoga lancar. Tapi sebelum kita mulai potong tumpang, mungkin nanti Aa dan Om Rofi juga harus speech tentang 2 tahun yang gak mudah, 2 tahun yang penuh perjuangan, 2 tahun yang kita cari jati dirinya, ini mau dibawa kemana? Akhirnya namanya menjadi Rans Nusantara, karena Rafi punya cita-cita bahwa Rans Nusantara ini bisa ada nanti di Aceh, di Padang, di Medan, di Papua, dan di mana di seluruh Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya juga baru sekali ketemu sama Coach Nantana and team, thank you so much. Buat teman-teman, hari ini memang Rans Nusantara berulang tahun yang kedua tahun. Jadi memang umur kita baru 2 tahun. Di tahun pertama, waktu pertama kali di Liga 2, mungkin Allah kasih berkah buat kita langsung juara dan masuk ke Liga 1. Ya sudah, ini semua jadi pembelajaran buat kita bahwa sesuatu hal itu memang pasti semuanya butuh perjuangan, butuh banyak lagi, butuh effort yang lebih lagi. Dan hari ini kita berulang tahun yang kedua, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Rans di ulang tahun yang kedua di musim depan, teman-teman juga semuanya apapun itu mendapatkan nasib yang lebih baik, hilangkan rasa kecil hatinya, tahun depan pasti kita lebih baik. Amin. Amin. Jadi hari ini di hari ulang tahun Rans, kalian juga mau syukuran, mudah-mudahan tempat ini lancar. Jadi terima kasih buat teman-teman. Ini kita potong yang benar dulu nih. Buka dulu aja. Ya.
guys, kita lagi ada di Mama Ami. Tadi tongnya ini apa? Ini temanya apa sih, Mara? Eropa ya? Eropa? Temanya... Iya, Mama kan pengennya ala-ala Eropa. Eropa. Beda aja sama yang lain. Ini sih, tapi gue surprise juga, ternyata tempatnya asik banget. Ambience-nya yang mahal, mahal tuh rasanya beda gitu. Jadi hari ini ulang tahun Rans kedua. Sekalian syukuran ya? Iya, sekalian syukuran. Kemarin dari hari Senin, setelah Buka Kamis, Mama Mami udah undangin kerabat-kerabat, saudara-saudara. Besok udah open, hari Sabtu, tanggal? 1 April.